Hujan gerimis, berenang di Royal Safari, kolam renang. Dinginnya minta ampun, guys. Nih, anak-anak tuh liatin. Kagak ada dingin-dinginnya, buset. Ini ada review kolam renangnya. Safari ya di puncak. Ini masuknya anak-anak 40.000, hari libur ya, dewasa 50.000. Tetapi kalau kita nginep di hotel di sini, kita kena free masuknya ya, guys. Perawatannya juga nih guys, lumayan lah buat anak-anak, nggak terlalu besar-besar amat sih kalau menangnya. Oh ya, lumayan lah buat anak-anak. Pemenangnya ada 3, 2 anak-anak, 1 buat dewasa. Ada 4 orang, yang 1 air panas. Ini dewasanya guys. Kolam dewasa ini dengan kedalaman 120 cm ya guys. Tuh, lumayan panjang guys ya, lumayan lah buat lemas-lemasin kakinya. Apa?
Ini ada review suasana di Royal Safari ya. Ini habis berenang, jadi kita mau keliling di dalamnya guys. Tuh, dia ada tamannya juga ya. Lumayan gede sih, ada mini zone-nya. Ini ada room biliarnya juga guys. Tuh, room biliar. Ada danau reptilnya. Lu kira beneran kuda ini ya? Bukan, aku kira bebek ini juga bohongan. Yang mana? Bebek? Bebek mah itu beneran sama ikannya dong. Kebohongan tuh kudanya tuh, lihat ini. Ada hotelnya juga guys, di dalamnya ada villa, ada hotel. Halo guys, ini ada pulau reptil ya di dalamnya. Reptil di dalam ada musang, wala, buaya, kura-kura, semuanya ada sini. Ya. Ini ada pulau reptil namanya. Ya oke lah, yang punya anak-anak mah nginep di sini. Kalau nginep pun bisa masuk ke dalam main. Ya. Makanya mahal. Panda. Nih guys, ini juga ada hotelnya nih. Ini TP Panda. Banyak, luas, banyak pilihannya hotelnya. Ini lagi tahap renovasi, masih belum jadi. Yeah. Parkiran juga luas, tamannya juga luas, kan?
ini ada di dua lantai tipe 11.